terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk perkembangan cuaca yang terkini. Kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat pada perkembangan terkini siklon tropika Mangkut yang kini berada di sekitar bahagian tenggara negeri China, bergerak ke arah utara barat laut dengan kelajuan sekitar 30 km/jam dan dalam tempoh 24 jam akan datang diramalkan siklon tropika ini akan membadai selatan negara China. Dan secara amnya, sedikit sebanyak keadaan siklon tropika ini memberi kesan secara tidak langsung ke atas keadaan angin dan juga ombak di rantau negara kita, di mana pada ketika ini keadaan angin di rantau negara boleh mencapai kelajuan sehingga 60 km/jam dengan ketinggian ombak ketika ini juga boleh mencecah sehingga 4.5 meter. Oleh itu, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama dan juga kedua untuk kesemua perairan yang ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga ini. Dan sepanjang tempoh amaran ini berkuat kuasa, iaitu sehingga 17 September 2018, semua perairan ini masih lagi berbahaya untuk semua aktiviti perkapalan dan juga pantai, termasuklah menangkap ikan, perkhidmatan feri, bot-bot kecil, rekreasi laut dan juga sukan laut. Baik, seterusnya untuk melihat keadaan cuaca pula, kita beralih ke paparan imej kemeradar. Melalui cerapan imej kemeradar yang terkini, diperhatikan ketika ini hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di sekitar negeri Kedah, Pulau Pinang dan juga negeri Perak sejak dari awal pagi tadi kini sudah mula beransur reda dan dijangka akan reda sepenuhnya dalam tempoh 1 ke 2 jam sahaja lagi. Selain itu, hujan lebat dan ribut petir juga ketika ini sedang berlaku di sekitar Negeri Sembilan, Melaka dan juga Negeri Johor yang juga dijangka akan beransur reda dalam tempoh 1 ke 2 jam sahaja lagi. Dan untuk petang nanti, Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi menjangkakan hujan lebat dan ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku, terutamanya di sekitar bahagian pedalaman negeri-negeri di utara semenanjung Malaysia dan juga di satu dua tempat di negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang, di satu dua tempat terutamanya di sekitar bahagian pedalaman negeri-negeri di pantai barat semenanjung Malaysia. Baik, untuk negeri Sabah dan Sarawak pula pada ketika ini tiada hujan dicerap di kedua-dua buah negeri. Walau bagaimanapun, untuk petang nanti keadaan cuaca yang lembap masih lagi berpotensi untuk berlaku, terutamanya di sekitar bahagian Kudat, Sandakan dan juga pedalaman negeri Sabah termasuklah wilayah Persekutuan Labuan. Di negeri Sarawak pula, keadaan cuaca yang lembap masih lagi berpotensi untuk berlaku, terutamanya di sekitar bahagian Miri dan juga Limbang negeri Sarawak. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang petang ini. Sebelum itu, kami dari Jabatan Meteorologi Malaysia ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Malaysia, sayangi Malaysiaku. Saya Atika Marzia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.